Oke okay guys, what's up? Selamat malam. <laughs> Pokoknya hari ini gimana gitu ya? Mudah-mudahan tetap hijau, tetap santai ya kan? Tetap waspada di akhir minggu gitu ya. Kalau ada guyuran atau ada goncangan dari luar apa dari ini, kita tetap pasang stop loss, pasang trailing stop tetap waspada. Cuan lo nggak akan hilang kalau lo kayak gitu dan lo akan santai. Di saat dia masih uptrend, lo bisa ambil lagi. Gitu ya, mau dia breakout, mau dia buy on mantul, mau dia buy on weaknesses gitu kan. Tetap lo akan santai. Ya, syarat-syaratnya cuman gampang. Kalau dia buat higher high, higher low, membuat high yang lebih tinggi lagi, membentuk low yang lebih tinggi lagi, Udah, itu aja, gitu ya. Nah, guys, gue akan bahas mengenai sektor finance, mana yang layak dibeli dan mana yang untuk window dressing, trading, dan investasi. Ya, lalu gue akan kasih lihat kenapa sih gue encourage kalian untuk coba trading view. Ya, jadi nanti gue akan kasih lihat. Oke, okay, guys, nah, jadi ini pertama nih, guys, kita mulai aja sektor finance kita bahas, ya nah sektor finance itu terbagi da tiga gitu guys yang pertama adalah asuransi gitu ya kita bisa lihat saham-sahamnya hmm penin lah lumayan lah ya terus apa lagi di sini gitu ya lalu juga lembaga pembiayaan gitu ya mudah-mudahan nanti banyak pintek pintek di sini ya pintek gitu ya. Nah kalau asuransi ini kalau di luar negeri yang terkenal namanya Berkshire Hathaway gitu ya. Berkshire Hathaway itu asuransi tuh guys. Kalau kalau kalian nggak tahu gitu ya. Oke. Nah lalu di sini lembaga pembiayaan mungkin ada Womf, Imjs gitu ya. Lalu yang lain mungkin ya oleng-oleng lah ya <laughs> lalu yang kedua adalah si uh, apa namanya si uh, yang ini banking ya yang paling terkenal dari uh, ini adalah banking ada BBCA, BMRI, BBTN, BBTS, BTPS, BJTm dan segala macam gitu ya nah jadi kalian bisa tahu bahwa perbandingannya apa aja kalian jangan melihat bahwa banking itu Bank apa namanya finance itu banking not necessary guys not necessary gitu ya. Nah, gue akan men screening tadi ya. Pertanyaannya adalah yang buat trading yang mana, yang buat investasi yang mana, yang buat yang buat window dressing yang mana, nah, gitu ya. Nah, gue akan kasih lihat seperti ini guys. Yang pertama adalah gue mau kasih lihat chartnya, gitu ya. Chart ini adalah gue ambil dari iPod gitu ya, yang dimana Eh, uh, apa namanya? Bentar, iya. Yeah. Yang dimana? Uh, apa namanya? Ini chartnya. Ah, fuck. Nah, chartnya dari 1998 gitu ya. Zaman Yusa masih muda, masih kuliah gitu ya. <laughs> Kita lihat sampai tahun ini yang mana sih yang performancenya paling oke? Okay? Ternyata yang performancenya paling oke okay adalah BBCA. 18.000 persen gitu ya, BBRI 3.600 persen gitu ya, Befin, wow, Befin, Befin tuh apa Om gitu ya, punya apa pembiayaan tuh, 3.059 persen gitu ya, Finance sendiri 1.500 persen, BMRI 1400 persen gitu ya Jadi kalau lo punya duit 100 juta Duit lo sekarang udah satu setengah miliar gitu ya Atau lebih malah ya Nah eh, apa namanya lalu ada eh, Apa namanya komposit sendiri 900 Lalu ada panin BBTN masih 100% jadi kalau lo hold dari sejak dia berdi, berdiri berdiri <laughs> Jadi, sejak dia berdiri gitu ya Itu 97% Lalu BJPR, BJTN yang 30% Lalu ada IMJS gitu ya Nah Dari situ guys Dari situ guys gitu ya Gue akan kasih lihat buat kalian adalah Gimana sih performance dia di saat eh, Apa namanya Ini Ya Nih di saat dari Januari gitu ya gua bring to front ini gue gedein gitu ya Nah di saat Januari guys sebenarnya komposit kan masih minus ya karena dia 6000 waktu itu kurang lebih gitu ya 6300 nah di sini ya BJBR udah mengungguli jadi sejak turun dia masih plus guys IMJS masih plus which is menurut gua yang kayak gini-gini oke okay nih buat di trading trading kan dan segala macam tinggal lihat chartnya lalu BBCA juga sama gitu ya masih minus which is masih ada kesempatan ada yang bilang udah tinggi om 33.000 gitu kan ya. masa sih gitu ya lalu BBRI juga masih rendah gitu ya BJTM juga masih rendah BMRI masih rendah BBTN juga gitu ya, lalu BBT, BBNI juga gitu ya, lalu bevin dan penin gitu ya. Jadi menurut gua, all this saham menurut gua, tinggal kita lihat yang mana yang... Uh, apa namanya? Uh, uh, apa namanya? Yang mana yang chartnya lebih bagus gitu ya? Kalau menurut gua, imbal-imbalnya menurut gua sini oke. Okay. Mungkin gua akan highlight yang pen bevin, penin gitu ya. Ya, tapi kalau yang lain menurut gua masih oke okay untuk kalian tradingkan, dan juga, tapi harus kalian lihat nih contoh berdasarkan berdasarkan setupnya MA nya masih bagus nggak gitu ya misalnya pakai MA kalau MACD juga MACD nya lagi bagus nggak gitu ya yang kayak gitu-gitu kalian harus tahu tuh setupnya kalian apa pakem prinsipnya kalian apa pakem MACD kah pakem MA kah kayak gua atau pakem price action kah atau pakem-pakem yang lain jangan pakemnya biar gue julid dikit nih jangan pakemnya pakem premium karena si oh bilang e gitu kan yang ada ee ya nah jadi kalau menurut gua apa namanya lo harus bikin pakemnya gampang kok pakemnya ya kan tinggal lo lihat aja mau belajar dari premium bisa lo lihat oh begini nih keluarin indikatornya oh Yang dilihat dari MACD golden cross nih bisa nih yang kayak gitu-gitu ya kan jangan mau diperbudak terus ya oke nah lanjut cukup julitnya nah ini udah jadi, udah tahu ya, buat trading udah dan segala macam ya. Nah, buat diinvest yang mana? Kalau menurut gua, buat diinvest tadi tuh, guys ya. Menurut gua, yang buat diinvest tinggal lo cari saham yang salah ya. Ini adalah saham-saham yang kenceng bertahun-tahun naiknya untuk diinvest ya. Nggak usah lihat karena mungkin semuanya bagus gitu ya nih kayak begini 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 ini bagus semua nih BBCA, BBRI, Finance dan segala macam dan mereka kasih dividend dan dividend yieldnya yang lumayan gitu ya Nah kalau kalian mau lihat nih Oh gue mau bandingin lewat FA nya om Boleh nggak gitu Boleh aja Makanya gue bilang tadi Kalau lo mau bandingin lewat FA nya guys Ya Nah, kalau lo mau bandingin lewat FA-nya, guys, ini gue kasih tahu paling gampang tuh pakai Trading View. Kenapa paling gampang pakai Trading View gitu ya? Nih, lo udah ada ini ada market cap, ada apa segala macem gitu ya. Terus, misalnya lo mau keluarin nih, uh, apa namanya dia itu di time frame, time frame yang besar gitu ya. Jarang lo ada yang bisa ngasih time frame yang besar. Ini gue taruh one month gitu ya. Nih ya, gue taruh one month gitu ya. Nah paling gampang gue kan selalu pakai MA20 tuh guys Iya kan Tinggal gue naik aja nih Market capnya kita set misalnya Di atas 200 juta Gitu ya Lalu gue keluarin di sini misalnya finance Sektoral Ya Sektor Nah Sektor Ya Nah di sini dari udah sektor apa segala macam misalnya lo mau taruh di sini finance misalnya gitu ya nih bisa lo taruh lo pilih misalnya finance apa energi mineral dan segala macam gitu ya. gua taruh di sini any deh biar lo nggak bisa nah setelah itu guys kan gue bilang kalau di monthly di atas SMA 20 means good gitu kan nah kalau misalnya buat di invest juga sama bagus nih kalau di atas SMA 20 tinggal lo giniin last ini nanti nih adalah Cara gua juga mengajarkan kalian nanti kalau kalian ngambil trading view yang uh, tahunan gitu kan. Tinggal gua kasih tahu nih kayak gini. Misalnya yang above dari SMA 20 siapa? Gitu kan? der keluar langsung dan ini di manly jarang yang ada bot-botan yang bisa ngeluarin kayak gini which is menurut gua ini gampang banget ya kan keluar nih but gitu kan semuanya ini sampai finance yang bukan-bukan finance juga sampai keluar gitu kan ya kan sampai moncrot nah di sini misalnya nih lo mau ngasih taruh misalnya ini finance karena kita mau ngomongin finance kan ya yeah. nah ya kan keluarlah semuanya ceng gitu ya sampai sebbtn bbtn, -BBTN ya tinggal market capnya lo lihat dan segala macam nah terus kalau misalnya om gua mau ngasih lihat ta nya bisa digabungin makanya di trading view itu bisa digabungin guys nih misalnya gua mau debt equity ratio salah satu dari biasanya ma yang dimana di bank itu mungkin ini apa namanya kreditnya dan segala macam tuh penting kita tinggal lihat nih satu ya debt equity ratio nya misalnya kita taruh nih di sini ya debt equity ratio nya gue mau adalah below 0,8 ya kan nah di bawah 10 gitu misalnya nah Udah kelihatan semuanya, der gitu kan? Kalau misalnya lo mau naruh di sini, misalnya di bawah below or uh, apa namanya, below or equal 0,8 gitu kan nah udah keluar semuanya zer ya kan ada bris ada BJTE ada agro ada BBCA dan segala macam kalau lo mau lihat dari market capnya udah kelihatan nih zer ya paling kecil tuh ber 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 nah ini saham buat diinvest, ya kan? Ada BTPS lagi, ya. Yeah. Nah, jadi guys, hal-hal seperti ini gampang banget dan menurut gua ini bisa lo lakukan sekejap gitu kan jadi yang udah kau kasih lihat flash aja ya jadi lo bisa lihat ya big item yang di sini sebenarnya ya dari 98 ini adalah yang selalu jalan dan selalu market capnya yang gede semua orang menaruh kepercayaannya di situ di saat dia salah kayak tahun ini lagi koreksi itu adalah perusahaan yang salah apa salah number ya salah value ya kan nah ya jadi lo bisa lihat terutama yang ini nih B -B yang ribu ribuan persen nih bbri dan segala macam om itu beneran ya karena dia pernah ngalamin ca lo hitung aja kalau sama ca ca-nya ini naikin segini guys oke okay? nah pertanyaan ketiga apakah cocok buat window dressing gue udah kasih lihat nih yang jalan benar-benar window dressing selama lima tahun ini adalah satu BBRI, BBNI, BBCA 90 persen, Befin, uh, lalu lalu, ya. BBTN, kurang lebih juga dua gitu ya, so itu 60 persen gitu ya, lalu BBNI 90 persen, so kalau gua, gua akan fokus di daerah-daerah, nih, ya. Daerah sini, satu, dua, tiga, empat, maybe lima. Oke, okay. apakah BRI sama BTPS nggak bisa dilihat, Om? Satu, data kurang cukup. <laughs> oke, okay. nah, oke, okay. nah, kita sekarang maju ke uh, apa namanya, uh, SP-nya ya? SP-nya, kita maju ke daerah sini, guys. Nggak semuanya ya, SP-nya gue sebut ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti, karena waktunya nggak banyak. <laughs> Lalu kita ambil yang sini, BRPT. BRPT gimana om? BRPT menurut gue sudah breakout ya, mudah-mudahan lancar. Kalau besok koreksi, tunggu 2-5 hari lagi merah, asal dia nggak tembus dari seribunya, di bawah seribu, masih uptrend. Ya, target-targetnya di area 1200 guys ataupun 1100 ya, masih ada 10% kalau kalian mau ngambil dan kalau kalian ngambil tunggu wait and see besok. Kalau dia breakout dari 1100-nya, ambil aja tunggu sampai 1200 ya. Tapi SL-nya taruh di 1019. Oke. Okay? Lalu setelah itu guys, ada Petro Petro, teman gue dulu ada yang namanya cewek namanya Petro itu ya, sama nih. Eh, bukan bukan cewek ya, cowok ya kalau nggak salah lupa gue. Nah, ini dia ya, yeah. sampai kalau menurut gue akan sampai daerah 249 ya. Yeah. Santai di jalan, follow the trend aja ya yeah, kan. Gue masih naruh buy on mantul nih padahal harusnya follow the trend ya. Yeah. Biarlah capek gue boros apa, apa ganti-gantinya ya. Yeah. Lalu ada agro ya agro menurut gue masih akan naik ya kita tinggal tunggu nih mudah-mudahan ada jumping sampai ke gopek ya lalu setelah itu ada BTPS BTPS menurut gua dia baru buy on mantul which is kemarin gitu ya target-targetnya ke 5 ribuan, mudah-mudahan sampai ke arah sana Ini baru mau jalan Channel trendline-nya udah terbentuk Dan kalau kalian mau ngambil Coba ambil daerah 4185 Kalau dia breakout, coba ambil di 435 SL-nya tetap di area 4012, targetnya Di 4900, oke okay? Lalu ada TCPI Oke okay. TPIA Oke okay. <laughs> <laughs> Males banget ya ngambil ininya Membahasnya gitu banget ya Soalnya gue udah udah cuan kelumpan gitu ya Jadi buat apa diomongin lagi gitu kan Kalau kalian gak ngikutin uh, Apa namanya YT gue dari awal ya yeah nggak dapet ya kan atau nggak percaya omongan gue ya nggak dapet jadi kalau nggak dapet gimana ya udah kalau kayak gini tunggu dia mantu lagi hajar apakah boleh ngambil om asal lo tahu resikonya bahwa kemungkinan dia turun gitu ya ya nyampe 9185 mudah-mudahan gitu ya lalu setelah itu ada ya sama TCPI juga tuh Ya, mudah-mudahan lancar jaya ini masih mau jalan gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke arah sini. Ya, 788. Ya udahlah biarin aja, ya kan? Ngapain kita breaking-breaking, ya? Karena mau apapun yang terjadi tetap aja jalan. Alhamdulillah gitu ya. Oke, ini targetnya BMRI menurut gua masih bisa diambil apalagi kalau dia mantul 6563 atau dia breakout dari 653 bisa sampai ke 7000. SL-nya di mana ditaruhnya? SL-nya ditaruh di 6198 ya baik areanya di mana area areanya di 6380 ataupun di saat breakout 6600. Oke. Okay? Lalu setelah itu ada Antam. Bilangin ya, Antam ngikut nikel dibandingkan ngikut emas ya. Beda sama MDKA, MDKA turun sekarang sesuai dengan emas. Kalau nikel masih jalan. So kalau ada suhu suhu yang bilang kayak gitu, coba, gua nggak menentang kalian, tapi lo lihat dari korelasi koefisiennya, mana yang lebih mirip, guys. Oke? Okay? Nah, walaupun dia jual logam emas, so ini targetnya nyampe sini 1329, mudah-mudahan gitu ya, atau 12, uh, yeah, ya 1329, ya, mudah-mudahan kita lihat aja besok, ya. Lalu abis itu ada BBTN. BBTN masih uptrend ya ke 1900 ya. Apakah bisa diambil Om? Kita besarkan sampai sini cet 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 gitu ya. Buat swing masih boleh targetnya SL-nya 1647 bisa di buy. Ini besok kalau tembus 1739 targetnya 1900. Oke. Okay. Lalu tadi BBRI, BBNA BN, BN BJBR mungkin gua akan bahas gitu ya. Masih jalan ke 1500. BBRI juga masih jalan ke Goceng. Ya. Mana Gocengnya? Eh, 4.600. Sorry. Abis itu BMRI. BMRI juga masih jalan guys. Gitu ya. Masih ke 6922. Kalau SL-nya mau ngambil dipasang di 6037. Ke area-area sini. Lalu setelah BMRI. Lalu TPIA. Ya. TPIA ke 9.200. Ya. Lalu setelah itu ada eh sih. Eh apa namanya? PNBN ya. PNBN ke-1039, SL-nya ditaruh 952 ya. Mudah-mudahan lancar jaya. Diingat ya, itu masih fresh tuh. Lalu aja BJTM. BJTM juga lagi mau naik guys, ke-664 gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya. SL-nya ditaruh di 605 gitu ya. Lalu ada BTPS, tadi udah PNLF. PNLF mudah-mudahan ke-237 atau targetnya 257. SL-nya bisa ditaruh di 208, by areanya 220. Oke. Okay? Lalu ada BNGA. BNGA mudah-mudahan ke-917, SL-nya bisa ditaruh di 815. Ya. Yeah. Lalu BWRI, BBNI, BNGA. Tadi udah ya. Jalan naik ke atas. Target-targetnya di area 6332 atau 7905. Oke. Okay? Lalu setelah itu kita maju ke sini, guys, ya. Yeah. GGRM. GGRM menurut gua, guys, inilah saham-saham yang menurut gua masih digoreng di saat window dressing. <laughs> Gile goreng bener... Tapi menurut gua ini masih bisa diambil ya, guys. 43653 adalah SL-nya ya daerah sini 43273 targetnya ke arah 40.600 ini boleh diambil di area kalau tembus 45.000 Oke okay. lalu ada WIM WIM juga gitu ya guys bisa diambil boleh diambil ya SL-nya ditaruh di 539 WIM-nya bisa sampai 678 Oke okay. lalu ada DKFT masih bisa ke 230, nikelnya oke okay kok Harum Harum bisa ke 242507 gitu ya Lalu Inko Inko juga masih bisa ke arah 4924 Kalau dia mantul besok boleh diambil SL-nya ditaruh di 4376 dan 4465 Oke, okay. lalu setelah itu ada Excel Excel gimana Om? Kemarin Om apa namanya ngomongin infrastruktur. Yes, benar 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 gitu ya. Cuman kepentok sama trend lainnya. Jadi kita tunggu dia mantul dulu. Kalau dia tembus 2700 seksi. Oke. Okay? Lalu ada TLKM ya. Kalau menurut gua dia mau koreksi dulu, mantul lah di sini lah guys, gitu ya. Mudah-mudahan 3254 habis itu mantul lagi ke area 3500 ya. Lalu ada ini yang ditanyain banyak om friend om Eh guys ini ya eh. Saham tuh cari yang lagi uptrend Kalau lagi downtrend hati-hati Kalau yang kayak gini most probably kayaknya pada nyangkut Kalau dia sisa tembus 78 Targetnya 83 guys Ya daerah sini Ya, jadi mudah-mudahan kalian hati-hati. Overall masih downtrend. Ya, kalau menurut gua ya monggolah kalau mau diambil. Oke, okay? Lalu abis itu ada MDKA. Ini kemarin ada yang protes. Om MDKA gimana? Ya tunggu mantul aja, bos. Gitu loh maksud gua Dia sih masih downtrend dan da, apa namanya chartnya tuh mirip banget sama emas. Jadi selama emasnya masih turun ya lo sabar aja. Ya yeah? oke. Okay. Lalu setelah itu ada uh, tins. Ya yeah? tins kalau menurut gua lihat harga timahnya <tuk> ya batuk lagi guys tak ini bini gua udah baik di meja kerja gue dikasih dikasih apa namanya teh hangat <tuk> 1227 makasih Hani ayai -ay. ini 10995 SL-nya ya. Mudah-mudahan dia lancar. Besok kalau lancar bisa ke 1252. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada kita bahas ITMG. Lancar Jaya ya. Dia seiring dengan naiknya apa namanya? call gitu ya. Target-targetnya kalau ini adalah nih di sini guys. saat 13.000. Masih jauh guys, masih bisa 30% lo dapet gitu ya. Lalu setelah itu ada PTBA BTBA menurut gue masih jalan ya, dan targetnya di area 22.400 yeah, ya, bukan 4.600 ya, 2.400. Oke, okay. sip, lalu ada BDMN, BDMN lagi mau tembus ya guys, mudah-mudahan dia tembus, dia bisa ke area-area, ya, yeah, mudah-mudahan dia bisa tembus gitu ya, kalau dia tembus bisa ke area-area sini guys, 4.000-an, oke. Okay. Lalu setelah BDMN ada Breeze. <laughs> breeze gimana Om? Gini ya guys. Syariah tuh bagus ya dan menurut gua dia setelah kemarin di hajuluk dia jalannya agak-agak pelan. Me apa? menguji kesabaran kalian. Jadi kalau menurut gue masih tetap dia akan ke 1600, akan agak goyang-goyang dikit, menguji keimanan kalian. Nah kalau kalian imannya oke, okay, nggak akan kalian lihat video itu, ya kan? Kalau misalnya bagus, bersih gitu kan, akan lihat videonya YouTube-nya Om Yusa. Apa coba? <laughs> oke, okay. lalu ada auto. Auto kalau menurut gua targetnya adalah ke area sini ya guys 1257 apakah masih akan naik om hmm, masih ya mudah-mudahan naik gitu ya lalu setelah itu ada WG WWW w, w, masih berjaya ya guys WWW w, w, ya mudah-mudahan WG Weton Waskita Wika itu masih berjaya ke 262 gitu ya lalu ada Adi Adi juga akan ke area-area 1237 baik areanya 1063 SL-nya 897 Lo lihat ya Cukup nggak tuh? Ya Apa namanya? Risk reward-nya Lalu setelah Adi Ada PWR. PWR baru Apa namanya? Jalan ya Kalau menurut gua. Nah target-targetnya mungkin di 875 Ya, ini mungkin akan koreksi dulu ya guys. Habis itu dia akan kalau dia mantul dia akan ke 875 atau 860-nya gitu ya. Lalu setelah POWER ada Cleo. Cleo. <tari> Targetnya daerah sinilan 528, oke? Okay? Lalu ada YNKP YNKP baru jalan, ya kan? Om Yusa nggak tega pada Om Yusa, YNKP, YNKP. Tapi overall masih sideways ya guys, gitu ya. Jadi menurut gua dia pasti akan ke arah-arah sini lah. Ya, mengujian pertama 9208, ujian kedua 9671 gitu ya. Tapi kalau kita lihat kertas-kertasan Tekim saat ini lebih bagus gitu ya. Dia ke arah-arah 7209 mudah-mudahan amin gitu ya. Lalu setelah itu ada NATO NATO yang sempat masuk ini dia udah masuk areanya yang bagus lagi nih. Target targetnya 659, SL-nya kalian masih bisa taruh nih 531. Ya. So, kalian hitung aja risk reward-nya apakah oke okay atau enggak, ya. Lalu setelah NATO ada MPMX. Ya. MPMX kalau menurut gua masih bisa ke 476 gitu ya. S apa namanya? Uh, SL-nya bisa ditaruh 420 Coba diambil di 447 Oke okay? Lalu setelah itu ada uh, Apa namanya Main Main mudah-mudahan ke arah sini ya 776 gitu ya Lalu ada Bird <laughs> Bird juga seperti itu ya guys Jangan khawatir gitu ya Masih maksud, menurut gue dia masih bisa jalan gitu ya apalagi kalau dia tembus lebih seksi dia akan ke2099 gitu ya Lalu ada keras Keras. Oke okay. keras menurut gua masih bisa ke arah-arah -ara sini 490 tapi ingat ya yang kayak gini biasanya dia akan koreksi dulu nih kayak gini nih Nah ini juga nih akan koreksi dulu 426 habis itu baru ke atas. Ya jadi lu sabar-sabar aja ya guys. Gitu ya. Lalu ada BMTR. BMTR mudah-mudahan nyampe 299 guys. Mudah-mudahan ya. Lalu ada best Nah, buat yang rekomend best kemarin gitu ya, yang mem udah membuat orang duitnya mengendap di situ. Nah, ini mudah-mudahan jalan guys ya. Jadi omongan lo bisa bragging bragging lah. Wih, gue udah rekomend best dari berapa minggu yang lalu. Sejak direkomendasikan saya, best sudah naik 5% persen ya. <laughs> Oke, okay. ke dua tujuh ya guys ya. Oke, okay. mudah-mudahan SL-nya kalian bisa taruh 181 Mudah-mudahan dia naik. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada la SMGR. Ya, lagi koreksi, mudah-mudahan dia mantul setelah gap-nya di sini gitu ya. INTP juga seperti itu. Mana INTP? Nah, INTP juga mudah-mudahan dia mantul di area 14861, habis itu dia akan ke target area 16.500. Oke? Okay. Lalu ada raja a a a 209 targetnya guys. SL-nya bisa ditaruh di area 173, ambil buy areanya 185. Hati-hati kalau dia koreksi, maka dia akan ke arah-arah -ara sini dulu nih 169. Oke. Okay? Lalu setelah itu ada Sri. Masih ada yang ngomong nggak ya? Ada yang nanya lagi nggak Om? Lu gila, Om. Ngomongin seril Di saat Biden itu Well Well Gue cuma buktiin bacot Sama cuan aja So Cuan gak? Cuan gak? Cuan gak? Iya yeah. <laughs> Oke okay. Mau diambil nggak akan gue kasih tahu Bentuknya apa <laughs> Cuman SL nya gue akan bilang SL nya di 235 Oke okay? Mudah-mudahan lancar Nyampe Nah situ ya Oke okay. Lalu setelah itu Ada Toys Toys ini Lancar Jaya ke arah sini gitu ya dan ini model-model kayak si TCP ini ya kalau kalian belajar ngambil kelas gua nanti di Januari gua kasih tahu nih bagaimana caranya nyari yang kayak gini-gini. Oke. Okay. Lalu setelah Toys ada Kija Kijam baru mau jalan ya guys Sama yang rekomen Kija sejak UU cita gitu ya Nah ini baru mau jalan guys ya Karena I say so not you say Oke okay? so you learn Oke okay? <laughs> okay. Mudah-mudahan nyampe 254 Ya uh, Kedua da SL-nya dari 204 Mudah-mudahan sampai ke sini ya Apalagi kalau bebas dari sini Dan it will be very sexy Oke okay? Lalu setelah itu ada LPCK LPCK uh, apa namanya? Target areanya ke arah sini ya guys, 189. Nanti akan ada GoJelakan menuju daerah-daerah sini. Oke? Okay? Dia akan ke 1928. Mark my word, mudah-mudahan jalan ya, oke? Okay? Kalau nggak jalan pasang SL ya. Yeah. Gampang banget. <tuh> Lalu setelah itu ada Woton Woton ke arah-arah sini 380, apalagi kalau dia bisa tembus SL-nya ditaruh di 318. Oke? Okay? Lalu setelah weton ada uh, Dimas. <coughs> Dimas baru mau jalan ya guys. Mudah-mudahan dia ke arah 292. SL-nya bisa ditaruh di 241. Kalau dia tembus dari 262, boleh dia tambah lagi. apa uh, Apalagi tembus dari 270. SL eh, targetnya tadi 290. Oke. Okay? Lalu ada Cepin. Setelah koreksi dia mantul, tapi menurut gua dia kan sideways-nya di sini ya. Menurut gua is a good one. Jadi kalian boleh ngambil ya. Ta ininya di 6370 SL-nya gitu ya guys ya atau 6350. Lalu target area 68081 one lalu ke 7200. Tuh, oke. Okay? Lalu setelah itu ada SCMA. Secema, secema itu akan ke area 1736 ini baru mau mantul ya guys, SL-nya ditaruh di 1462. Mudah-mudahan jalan. Kalau dia nggak jadi, nggak tembus di sini, lupain dulu. Tunggu dia mantul-mantul sampai bosen. Baru kalau dia breakout, targetnya 1750. Oke? Okay? Lalu secema ada TWR. Tadi udah belum ya, lupa gua. Ke 1135, kalau dia mantul, SL-nya boleh ditaruh di 1020. Oke? Okay? Lalu ada enough. <laughs> Halo-halo nah, <laughs> SL taro 2887 if breakout dari 3390 gitu ya mungkin bisa ke 3756. Oke. Okay? Lalu ada KF. KF ada yang ngotot kemarin ya 4000 4000. Iyalah kasih aja lah 4000 ya kan. Toh juga nanya doang ya kan. Kita bandar diam-diam aja ya kan. 3037 SL-nya mudah-mudahan bisa sampai di area 3791. Oke, okay? lalu ada Vows, Vows gitu ya, mulai breakout ya guys. Target-targetnya mudah-mudahan bisa lebih dari 74, target ke 78 gitu ya. Lalu ada Wika, mudah-mudahan area 1660 Tadi gue bilang SL-nya ditaruh di 145. 1402. WSKT juga sama SL-nya ditaruh di area 944 ya. Mudah-mudahan targetnya 1243 or daerah sini guys 1500 ya. Setelah was kita guys, setelah was kita boleh ambil gak Om? Kalau breakout boleh ambil, kalau koreksi dan mantul di area-area sini boleh ambil juga. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada GJTL Naiklah pelan-pelannya ya. Jadi kalau kayak gini kan enak nih. Koreksi. jeder, Lo taruh SL-nya di koreksinya. Mantul. Di sini. Di sini. Ya kan? Nah target-targetnya nyampe mana? 600 lah. Oke okay lah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Tins udah tadi. So that's it guys. Mudah-mudahan lancar jaya. Diperhatikan yang saham-saham yang tadi gue bilang. Dan semoga berguna buat kalian. You're signing out. 30 Minutes it Bye-bye guys. Bye-bye. See you.